Alat menapi jenis dry powder. Tapi sekiranya di rumah tuan-tuan tak ada dry powder ni, tuan-tuan boleh menggunakan air cuci pinggan, ni dia, dengan menggunakan bancuhan untuk memadam kebakaran di rumah di peringkat awal. Okey, tak ada alat menapi di rumah, ni cara dia, bancuh dengan air dan kita padam macam ni, cuci pinggan. Tu dia api. Tu dia air cuci pinggan. Okey, cepat. Alright. Di rumah tuan-tuan pastikan ada cuci pinggang ni. Tak kira lah brand apa pun. Jadi untuk keselamatan kebakaran, kita cuba buat demo macam mana penggunaan untuk memadam kebakaran api minyak. Okey, sekarang ni kita masukkan petrol ke dalam ni. Kita masukkan petrol. Okey, lagi. Okey, cukup, stop. Okey, ni petrol. Kemudian kita punya pencuci pinggan di rumah ni, kita bancuh. Kita bancuh-bancuh biar jadi macam buih macam ni. Macam ni. Okey, bila api dah nyala, api minyak kalau guna air tengok. Dia makin membesar. Makin membesar. Jangan guna air. Okey, untuk api minyak dengan air, pancuhan pencuci pinggan tadi. Cuci pinggan. Okey, pencuci pinggan. Okey, tengok. Cuba tengok. Okey, boleh. Tu dia. Okey. Sekejap aja. Dua cebok ni ya, dah padam. Okey. Pastikan semua yang ada kat dapur tu boleh guna bila kecemasan. Okey, alhamdulillah. Selamat.